Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Ohim di konten showcase add-on Minecraft. Hari ini add-on yang bakal gue showcase adalah add-on pengendara hantu atau Ghost Rider. Oke, terima kasih Google, dan mari kita putar intronya. So guys, jadi di add-on ini ditambahkan 3D guns, yaitu ada senjata Ghost Rider Winchester 1887. Benernya tipe kedua senjata ini sama, cuma bedanya di teksturnya doang. Ghost Rider Winchester itu ada oren-orennya, beda dengan Winchester 1887. Kalau gua lihat-lihat senjata ini mirip shotgun. Oke guys, jadi sebenarnya ini peluru untuk reloadnya, tapi sepertinya di versi MCPE 1.18.12 ini tidak support untuk reloadnya. Coba deh kalian yang MCPE-nya di versi atas, kalau bisa bilang di komen ya. Oke, next di sini ada topeng ya. Topeng ini bisa membuat pemakainya jadi OP dan bisa berubah wujud menjadi Kaori. Maksudnya Ghost Rider. Lanjut di sini juga ada Spawn X. Ya, kalian tahulah identik dari film Ghost Rider ini adalah motornya. Sebentar. Oke, pertama di sini ada kuda api yang keren banget tapi susah banget di tame. Anjim, malah muter-muter. Oke, di sini ada Johnny Blaze motorcycle. Ya, motor ini motor biasa doang. Nah, ini dia motor Ghost Rider-nya. Kalau kita berjalan akan mengeluarkan api ya. Ini bahaya banget sih, bisa-bisa rumah tetangga kebakar. Oke, cara untuk mendapatkan item ya, kalian harus trade dengan Carter Slide. Dia menjual senjata-senjata tadi, pelurunya, juga topengnya. Untuk motornya didapatkan dengan cara crafting. Ya, untuk resepnya kalian cari sendiri di link download add.